Ternyata banyak yang kayak aku. Setelah, jangan nangis lah. Aku gak sendirian ternyata. Ternyata banyak banget perempuan di luar sana yang punya scratch mark kayak aku. Setelah selama ini selalu berantem sama inner soul aku, akhirnya aku memberanikan diri untuk tummy tuck di DA Klinik Korea. Banyak orang yang bilang kalau tummy tuck itu sakit banget. Mau sesakit apapun, demi upgrade diri yang lebih baik, mau gak mau aku harus siap. Aku juga ditemenin sama dokter Gio dan dokter Karin. Mereka dokter derma aku di Indo. Gimana perasaannya? Happy lah, mau bertemu dengan ketek baru. Ya, selain tummy tuck, aku juga mau revisi ketek aku yang dulunya bekas operasi kelenjar mamae aberrans. Sampailah saatnya konsultasi. Gak lama dokternya datang, dokternya sedikit kaget karena aku tergolong kurus untuk pasien tummy tuck. Dan ternyata aku baru tahu kalau tummy tuck itu ada mini tummy tuck dan full tummy tuck. Setelah ngebahas tummy tuck, akhirnya kita ngebahas tentang perketekan. Dokternya cukup kaget pas ngelihat hasil jahitan ketek aku yang lama. Dan ini perbedaan solusi antara dokter Indo dan dokter Korea. Setelah konsultasi, aku langsung dipanggil X-ray dan diambil darahnya karena besok udah harus operasi. Ternyata ketek aku gak perlu sampai harus dioperasi segede gitu. Aku senang banget dengernya. Aku udah ngebayangin, wah gila ini scarsnya bakal gede banget. Tapi ternyata tadi aku ketemu sama dokternya dan dokternya bilang ketek aku tuh cuman perlu di scar revision. Jadi cuman sedikit banget direvisi scarsnya. Dan besok hari operasinya. Doain lancar ya.